gue Michelle Vita. Dan gue Ridvan Tarik. Selamat datang di channel Setir Kanan. Hari ini kita bakal ngebahas apa, Sil? Gimana caranya ngerawat mobil kalian pas musim hujan? Dan pas banget sekarang kita lagi syuting dan kebetulan hujan. Bener banget. Keep on watching ya, guys. Kalau air hujan didiemin sampai kering bakalan jadi kayak gini nih. Plus bisa bikin lapisan mobil kalian rusak dan jadi berjamur. Makanya kalau habis kehujanan lebih baik mobil langsung dibilas, jangan didiemin sampai kering. Kalau misalnya mobil kalian habis kehujanan, jangan langsung dilap pakai kanebo. Karena air hujan itu kan ada debu dan pasir yang bisa bikin goresan halus pada mobil kalian. Makanya lebih baik dibilas dulu, baru dilap pakai kanebo. Jangan biarkan ada genangan air atau bekas air hujan di lantai mobil kalian, karena selain bisa bikin bau, itu juga bisa nyebabin jamuran loh. Di musim hujan ini, kalian pasti sering cuci mobil kan? Nah, jangan lupa untuk cuci karet wipernya juga. Tinggal dicopot. Ini jangan lupa dicuci ya, guys. Selain hujan mengandung debu dan pasir, komponen karet pada wiper akan cepat menua, seiring perubahan cuaca dari panas ke hujan dan sebaliknya. Makanya, penting untuk terus merawat wiper. Mobil yang diparkir di ruang terbuka berpotensi membuat catnya lebih cepat kusam karena panas matahari, hujan lebat, angin, dan kotoran. Guys, di musim hujan seperti ini, jangan lupa untuk taruh mobil kalian dalam garasi ya, guys. Karena untuk melindungi lapisan cat mobil kalian. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Gue Michelle Vita. Dan gue Ridvan Tarik. See you on the next video. Bye-bye.